Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Lala Pudipa TV. Oke, di video kali ini kita lanjutin game berandal sekolah lagi ya guys ya. Oke, kita beli barang dulu guys, seperti biasa ya. Tadi di video kemarin tadi keblondrok guys, anjay, kenapa aku kasih semua dah. Oke, kita beli parfum. Berapa guys uangku nyukupnya ya? Beli 90 dah. Oke, kita langsung kasih ke si Angel ya guys ya. Kita kasih 70 cukup kali ya. Makan cukup guys. Tambah 10 lagi dah. Oke, kita langsung ke misinya guys. Malam-malam guys, misinya apa anda? Gerbang sekolah pagi hari ya. Sudah kita turun dulu guys, turun di UKS aja guys. Pasang dengan itu di gerbang guys. Ucok, nah siapa ya? Selamat pagi. Oh, Lujel. Selamat pagi. Boleh jawab gak ya? Ih, di anime-anime rata-rata cowoknya selalu jawab tahu. Tapi kan gue bukan anime, gimana dong Jel? Kamu gak salah sih. Eh, harusnya bukan di anime aja, kan itu sopan santun. Ohayo kok Chun, ohayo Angel Chan. Jo, pagi. Batasi buru-buru ke kelas matane. Lo itu kamu jawab. Iya, lo doang yang gak gue jawab nih kali-kali. Oke, kita ketemu si Angel di dalam kelas ya guys. Angel, cok, gua mau. Kamu nyariin aku. Iya. Ya, jadi lu nggak apa-apa. Aku masih marah sama kamu pokoknya. Lah, rasa tadi udah senang. Aku maafin kamu kalau kamu bawa kembang api buat aku. Nah, gimana? Kembang api? Iya. Beli kembang api di mana dah ini, coy? Oh itu guys. Kucak pun. Nah kebetulan. Eh, gua mau minta tolong sama lo. Lo tahu tempat jual kembang api? Nah, kucak pun, omanya mau kembang api ya. Kebetulan Watashi weekend ini mau mengadakan minimat sore. Ada kembang api juga. Si Angel ikut juga. Hai, omanya betul Angel kan bakal pakai yukata. Wow, nggak bisa bayangin. Watashi berharap omae bisa ikut hadir. Ucapkan pasti seru. Ah, Watashi hampir saja lupa. Watashi ada urusan dengan Angel-san. Urusan? Ya, Watashi mau menanyakan soal kembang apinya pada Angel-san. Jangan-jangan lu nyuruh dia siapin kembang api. Soalnya pari Ucapkan, omae memang bisa menebak ya. Hadir.
Master, kenapa Master kesini? Ah, Indosan, bagaimana pengapinya? Dan diurus Master. Loh, kan tinggal. Aku harus ke toilet dah Master. Ayo cak ikut aku. Yaudah, gue coba susu. Toiletnya sebelah mana dah? Ini guys, biar aku jelasin dulu. Loh, kok gak jadi ke toilet kita cel? Kapan sih, di depan aja kali. Sebenarnya aku gak maksud buat nyuruh kamu. Aku cuma mau ngajak kamu buat ikut acaranya. Tapi aku gak yakin kamu mau. Jadi aku pikir dengan cara seperti ini kamu jadi mau ikut. Dan jujur aku juga mau menghabisin waktu lebih banyak bareng kamu. Jadi gue maaf ucok. Weh udah-udah, gue kan belum ngoceh apa-apa. Kenapa lo pake nangis segala? Aku bener-bener gak maksud. Cuma pinjem ya Angel, pinjem. Enggak, gue pinjem Angel. Kenapa kamu ngegas? Sorry, soalnya lu kagak mau diem. Intinya begini, kamu marah. Ya sedikit. Ucap maafin ya. Maafin gak ya? Aku mohon. Nah, bercandalah, gue maafin lah, buset. Kalau gitu kamu mau ikut ke minimart curi sama aku. Tapi kalau kamu gak mau karena aku nyebelin, gak apa-apa, aku gak bakal maksa kamu. Ya, selama ini lu ngajakin gue atau minta tolong ke gue, pernah gue tolak? Enggak sih. Nah makanya, tapi kan ini benar-benar event liburan. Ya lanjut, satu aja kali menikmati suasana baru juga buat gue. Gue waktu itu lu suruh cosplay aja gue jalanin. Kalau ini kan cuma nemenin lu. Kamu gak ngerasa aku nyebulin karena udah mau ngebulin kamu. Lu bocah yang nyenengin kok ya, walaupun kadang rese sih ya. Aku gak rese tau. Nah, pokoknya kamu udah janji sama aku ya, weekend ini sore hari di markas King Wibu. Kan ke markas King Wibu ya guys ya. Gaskan motoran guys. Adeh, harus di kan sore hari guys, seperti minggu. Halo Pak Pol, nggak pakai helm, pakai tutup di sini aja guys. Nah kok nggak bisa lewat coy, tapi tutup di rumah sakit hantu aja guys. Hari Minggu guys, langsung ke markas coy. Udah lama gak ke markas game motor ya guys ya. Sampai dah. Masuk pun udah pada di dalam. Tips wadah sedikit masalah, yang pesan masih belum kembali. Watashi baru saja mau mencarinya, tapi kebetulan ada Omae. Apa Watashi bisa minta tolong Omae cari Angel-chan? Mana dia? Dia pergi lagi mengambil kembang api di toko Watashi. Angel-chan pergi ke daerah market. Gua kesana. Ke daerah market guys. Untung udah punya motor coy.
Beja. Pergi sana. Ya lah Neng, temen bentar doang, kenapa takut bener sama abang? Ya Neng, abang nggak gigit kok. Woi, kurang ajar lo. Hah, siapa lo? Mari ke markas sekarang, Jul. Tapi biar gua yang ngurus. Yeh, pahlawan kesiangan nih ceritanya. Gak usah saya ikut campur deh lo. Iya, anak mana sih? Di kostum dulu, guys. Aja bisa ngalahin lo, coy. Kampung, apa sih? Jangan berani-beraninya lagi lo pada ganggu cewek tadi. Sekali lagi lo pada ganggu dia, gue habisin lo pada. Wajah sih sudah duka, omnya pasti menang hari ke masa dulu. Setelah acara ini selesai, anak dan ibu bakal urus orang-orang tadi. Buset, mau diapain mereka? Nah, batasnya masuk duluan ya. Curiga. Terima kasih banyak Uca, kamu memang pangeran berkuda putihku. Aku akan ganti baju dan ayo kita mulai acaranya. Santai. Lagi lencil apa boleh cantik itu, langsung buka eventnya ya. Thank you teman-teman geng ibu udah ngebelin gua ikut, thank you geng cil. Ya udah selesai guys ya. Yaudah guys, videonya sekian dulu ya guys ya. Ternyata seru juga jadi ibu ya. Yaudah guys, makasih semuanya. Part PDKT selanjutnya ntar aku segera upload ya guys ya. Oke. Ntar guys, main serakam dulu guys. Ya guys, makasih semuanya. Bye-bye.